semuanya di video kali ini ini Q&A untuk teman-teman yang terakhir ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk save video dan resepnya, oke? Okay? Lapis Surabaya. Pertamax Turbo, oke. Okay. Untuk pasta moka apa boleh diganti dengan pasta kopi moka chef? Boleh, nggak apa-apa. Mau diganti, mau pakai kopi, mau pakai moka, boleh-boleh aja karena moka kan juga ada kopinya. <tuh> Chef, apa bedanya menggunakan kuning telur yang pakai biasa, kuning dengan telur omega yang berwarna oranye untuk hasil kuenya? Kalau pakai telur negeri. Itu kurang lebih sama, teman-teman. Sama ya, kalau untuk rasa tekstur segala macam itu sama, yang beda cuman warnanya. Kalau yang omega itu kan dia warnanya orange. Jadi nanti pada saat matang, teman-teman, kuenya akan berwarna orange. Jadi ya, cantik aja sih, teman-teman. Beda kan kalau misalnya pakai warna kuning kan orang udah wajar ya, tapi harganya nanti akan naik lagi, teman-teman. Mengenai selainnya, chef, kalau dari kulkas selainya, apa bikin cepat jamuran di cake-nya? enggak enggak sih kalau misalnya yang bikin jamuran itu biasanya rata-rata dari si cake nya cake nya biasa kalau kena tangan tangannya nggak dicuci segala macem atau nggak pakai peralatan yang kotor segala macem itu biasa penyebabnya jamuran di situ tapi kemarin aku pakai lapis surabaya aku diemin di suhu ruang aja itu lima hari masih oke okay, masih enak moistnya masih sama asal ditutup dengan rapat <tuh> Chef, apakah boleh tepungnya dikukus dan diberi tutup supaya tidak kena air? Harus, karena di video juga kan dia pakai apa tuh namanya kain, ya pakai kain ya, jangan pakai daster ya nggak boleh. Chef, untuk pencampuran bahan B dilakukan sebelum menyambur dengan tepung itu kenapa ya? Kok tidak tepung dulu baru? Oke, okay, tadi udah dijelasin panjang lebar di atas sudah lebar-lebar. Oke, okay, di sini aku jelasin dikit aja supaya percampurannya lebih cepat karena kalau misalnya cair dulu kita bisa 3/4. Kalau tepung dulu atau bahan kering dulu itu sampai tercampur rata. Apa bedanya menggunakan butter kocok dan butter yang dilelehkan? Kalau ini juga udah aku jawab lagi. Itu kalau misalnya butter leleh itu lebih moist kalau butter kocok lebih kokoh. Dah gitu aja. Kalau misalnya mau lengkapnya lagi, teman-teman lihat jawaban ada di atas uh, di QNS sebelumnya itu banyak banget. Hmm. Coba ya soalnya ini, <tuh> <tuh> oke. Okay. Save selain dikukus tepungnya apa bisa dijangkrai boleh? Apa ada pengaruh di tekstur atau sama lembut? Biasanya kalau kukus itu lebih lembut. Kalau pakai api bawah Signora Galaxy saat 5 menit terakhir api atas aja atau api atas bawah. Pakai api atas aja cukup. Atau apakah cake-nya tidak menyusut? Kalau panasnya cukup nggak menyusut. Karena kalau menyusut itu matangnya nggak sempurna. Makanya pada saat perpindahan dari api atas ke bawah, itu teman-teman harus matang sempurna. Tapi tapi, tapi kalau misalnya teman-teman mau nyalain apinya berdua seperti itu, ya teman-teman harus awasi atau enggak api atasnya bisa di kecilkan. Karena kalau misalnya sama-sama 100 misalnya 170 atau 160 teman-teman samain itu atasnya akan lebih gosong. udah gitu aja. Chef kalau pakai full Wisman kebetulan di kampungku nggak ada yang jual almond butter boleh banget makin enak. Chef, apa pengaruhnya terhadap kek apabila kekurangan atau kelebihan maizena? Kalau kekurangan maizena ya kurang lembut, kelebihan maizena ya cepat berjamur ya. Jadi ya itu harus pas takarannya. Jadi benar-benar kita harus hitung presisi. Kelebihan atau menggunakan SP, apa pengaruh terhadap hasil chef? Sebenarnya ilmu fire itu ya pertama ya lebih cepat yang kedua ya kalau misalnya teman-teman yang suka yang bilang chef pengen yang tanpa obat yang tanpa obat segala macem ya itu ya cewek kayak kayak cuman buat sehat aja sih teman-teman ya. Tapi kayak gini teman-teman, teman-teman uh, eh, elmusifier itu ibarat 16 gram. 16 gram itu dalam satu cake ukuran 20 teman-teman nggak -teman akan mungkin menghabiskan satu cake itu sendirian paling cuma satu potong satu potong juga itu kecil banget atau dua tiga potong itu kecil banget jadi teman-teman itu nggak mungkin mas makan satu satu lmu itu sendirian tuh nggak mungkin teman-teman jadi kalau dalam satu atau dua tiga slice itu paling cuma berapa gram doang nggak sampai dua gram paling dan kalau misalnya teman-teman bilang yang tanpa obat-obatan itu Ya teman-teman juga harus memikirkan yang namanya pasta SKM Terus ada yang namanya butter Segala macam itu juga pakai bahan kimia Nah jadi kalau misalnya teman-teman takut dengan obat-obatan ya itu namanya udah bahan kimia semua teman-teman Jadi kita tinggal pilih Elmusifier itu kita pengennya itu supaya nggak ada bahan kimia Jadi ya, semua keknya juga itu udah bahan kimia semua Coba teman-teman cek resep dimanapun itu yang resep sehat pun itu cek di bahannya itu ada bahan pengawet, pemanis, pemutih atau segala macam penguat rasa teman-teman lihat kalau teman-teman disitu menemukan yang adanya kadar luar segala macam yaitu namanya ada bahan kimianya ya cuman disitu doang kalau misalnya emulsifier itu ya tadi cepat doang yang kedua kalau misalnya kita pengocokannya konstan seperti tanpa emulsifier, hasilnya akan sama lembutnya Chef untuk oven deck apakah suhu yang digunakan sama sesuai dengan di resep sama? Ya tapi nanti ikut lagi, ikut dengan waktunya. Kalau misalnya waktunya kecepatan itu suhunya kepanasan ya teman-teman tinggal kurangin suhunya. Biasa kalau oven deck itu api atasnya lebih kecil 10 sampai 20 derajat. Saya beberapa kali membuat lapis Surabaya tetapi dengan menggunakan butter yang dikocok hasil panggangan dan matang kue bagus tetapi permukaan atas kulit tidak mulus apa penyebabnya? Apinya kepanasan. Gula pasir yang dihaluskan dengan gula halus yang di dalam kemasan mempunyai rasa manis yang berbeda. Pasti. Jika dalam resep menggunakan misal 100 gram gula halus dan diganti dengan gula pasir, kira-kira berapa penggunaan? Nah, itu aku nggak tahu teman-teman ya. Teman-teman sendiri yang tahu. Karena aku dari dulu pakai gula pasir yang dihaluskan. Ya teman-teman kira-kira aja. Kalau misalnya ya kemanisan, ya gulanya yang dikurangin. Kalau misalnya kurang manis, ya ditambahin. Chef, apa perbedaan waktu dan kecepatan pada saat menggunakan standing mixer, hand mixer, dan planetary mixer? Chef, apa ada perbedaan? Nah, makanya itu tadi, kita harus patokannya di waktu. Mau setiap mixer apapun, standing mixer apapun, itu patokannya di waktu. Waktunya udah ada di resep. Misalnya planetary, teman-teman pakai speed 4, ternyata kelamaan, teman-teman cepetin. Ternyata speednya ada 11, teman-teman nah, ada di speed 6, ternyata dia kecepatan, teman-teman turunin. Yang penting waktunya itu pas ada di resep. Waktunya eh, kecepatannya itu menyesuaikan. Save apa ada perbedaan? Oh, udah. Save apa bedanya Blue Band Master dengan Blue Band serbaguna yang saset yang pasti ada di rasa dan di wangi. Kalau warna kurang lebih hampir sama lah. <tuh> Cara kukus tepung gimana? Tidak terkena air tetesan nih. Ya, tadi dikasih namanya kain ya. Di atasnya terus dikekaret untuk bahan deh cuman pakai coklat bubuk full takaran berapa ya chef ada di resep. Soalnya mau di skip pastanya ada di resep. Coba lihat. Untuk pengukusan tepung itu berlaku buat semua jenis cake. Ya, jadi lebih lembut pasti. Sama hasil kue lebih tahan lama. Apa betul? Betul. Karena tepung yang dikukus itu itu kita akan membuat tepung itu semakin awet atau bakteri yang sudah ada itu kita matikan, ya. Chef, kalau video di YouTube apakah perlu di save juga? Jangan nggak usah itu di YouTube aku nggak akan pernah hapus jadi itu teman-teman buat mau diulang lagi mau ditonton lagi mau ditonton sambil buat tidur <laughs> boleh nggak apa-apa saya fungsinya zero bakar untuk memberi rasa apa ya kalau zero bakar itu biasanya untuk wangi ya untuk menghilangkan bau amis pada telur yang banyak karena ini menggunakan full kuning telur dan telurnya juga banyak makanya kita harus menghilangkan baunya itu dengan room zero bakar ya aman, nggak ada alkohol. Chef, kalau kulit atasnya lepas ketika dipotong karena apa? Kurang matang. Coba atasnya itu teman-teman pada saat matang dilamain lagi api atasnya atau nggak dipindah ke api atas. Chef, lapis Surabaya di oven 180, api atas bawah selama 25 menit. Kok atasnya agak gosong ya, Chef? Apakah bisa diturunkan ke suhu 170? Dengan waktu panggang, ya boleh diturunin ke 170. Kalau bisa nanti kalau misalnya di 180 api atas bawah, api atasnya aja coba diturunin karena api atasnya ini yang bikin cepat gosong. Nanti misalnya 25 menit teman-teman tes tusuk masih basah, teman-teman boleh eh, lamain 5 menit ya. Nah, udah sih. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah ikut Q&A ini. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya di online kelas selanjutnya. Sampai jumpa di next Q&A. Saya selalu dan bahagia selalu.